ini ada mozzarella, itu juga ada. Dan untuk lalu lintas di Jalan Raya Seminyak ini ramai lancar ya, cuma agak sedikit macet sedikit. Dan sekarang kita melewati Reva, ini adalah jual kayak perhiasan gitu ya teman-teman. Dan di depan itu adalah perempatan ya, jadi kalau kita belok ke kanan itu ke Jalan Capung Tanduk. Kalau lurus ke jalan, masih tetap ke Jalan Raya Seminyak, tapi kalau kita belok ke kiri nanti kita bisa tembus ke jalan itu teman-teman, ke Jalan Sunset Road. Ini ada Made in Bali di sebelah sini. Itu di Made in Bali juga cukup ramai ya di dalam. Ini jualan kayak baju, ini bisa dibuat oleh-oleh juga ya teman-teman ya, harganya itu semuanya sih harganya itu 300 ribuan ya, 299. Nah sekarang saya sudah ada di Jalan Capung Tanduk ya, ini agak macet ya untuk mobil. Ya lumayan macet, padahal masih jam segini ya teman-teman ya. Biasanya nanti kalau udah mulai gelap lebih macet lagi, soalnya orang pada balik-balik ke pantai gitu. Ini ada Lisa Sepa. Ada restoran teman-teman, restoran Dusty. Tadi ada beberapa customer juga. Itu di depan ada setor baju ya. Ada jual gelang. Ini ada tourist information. Ini kalau videonya agak silau, sorry ya teman-teman. Soalnya jam segini tuh jam lagi ini kayaknya mataharinya masih lagi di atas gitu loh. Ini ada double one, dia kayak bar gitu ya. Ada karaokeannya juga. Nanti kita akan jalan sampai ujungnya ini ya, sampai ujungnya Jalan Campur Tanggul. Ini ada Anggun Sepa. Di seberang ada Tato Studio, buka jam 10 pagi sampai jam 8 sore. Teman-teman ya, tapi belum buka restorannya. Jadi Jalan Capung Tanduk itu juga ini ya, banyak jual pernak-pernik, ada hotel juga, dan banyak restoran juga teman-teman. Ini ada spa juga ya, harganya mulai 120 ribuan. Itu ada ruko disewakan di seberang sana teman-teman, di sebelahnya Bio Spa. Jadi sudah tidak macet ya untuk lalu lintasnya. Nih, sudah tidak ada kemacetan. Jadi kemacetannya tadi cuma di itu ya, di sebelahnya belokan mau ke Jalan Campur Tanduk. Ada Mozzarella Bar and Restaurant. Mozzarella itu juga ada ini ya, di jalan apa tuh teman-teman, saya lupa, di Jalan Melasti ya, di Jalan Melasti Legian. Ini ada baju anak, baju dewasa tuh di dalam tuh teman-teman. Ini ada spa juga di sebelah sana, ada toko perhiasan. Ini bulinya lagi jalan-jalan sama anaknya. Ini ada Fox and Rabbit Bar and Restaurant. Itu lagi nonton tinju.
itu juga ada beberapa customer ya. Restoran di sini tuh biasanya ramenya itu pas ini teman-teman ya, pas sore hari gitu loh. Sekarang sudah sore sih, cuma nanti lebih sorean lagi sekitar jam 6-an itu lebih ramai lagi dia. Ini ada kopi shop ya. Kita jalannya santai saja ya. Jadi sepanjang jalan ini banyak jual pernak-pernik. Jadi teman-teman tinggal milih aja ya mau berbelanja di mana. Tuh bulunya lagi nyari-nyari tas. Emang lucu-lucu ya tas-tasnya teman-teman. Ini ibunya lagi di dalam tadi milih-milih tas. Tuh di sini ada Galaxy Spot Bar. Ada restoran Italia. Itu di sebelah sana ada hotel juga teman-teman ya. Harganya mulai dari 388. Itu belinya beli cari-cari ini ya, sepatu sama sendal. Itu di sebelah sana. Jadi kalau kita lurus terus nanti kita akan ketemu sama Pantai Seminyak teman-teman. Ini ada restoran juga ya, sudah buka. Baru buka mungkin teman-teman ya, soalnya masih sepi dia. Ada warung baru ya. Itu ada G Club ya, G Club tapi belum buka. Kalau klub gitu kan biasanya bukanya emang malam ya, sekitar jam 7 ke atas. Ini ada Kitchen and Bar, dia sudah buka. Ini menu-menunya teman-teman. Banyak sekali menunya, ada gado-gado tadi tuh saya lihat ya. Harganya berapa tadi gado-gado ya? 70 ribuan dah. Tuh di sebelah sana ada restoran. Bukan restoran teman-teman, sorry. Tato Studio. Ada restoran ya, Itacha. Ada frozen yogurt. Tuh ada Sepak, Rejuk, ada Minima. Ada McFell. Kalau McFell juga belum buka ya kalau jam segini. Dia bukanya jam 7 ke atas. Kalau restorannya tadi itu sudah banyak yang buka teman-teman ya. Ini juga sudah buka restorannya, cuma memang belum ramai kalau jam segini. Ada Bali Jo, ada Singgal. Dan itu kalau kita belok ke kiri juga ada villa teman-teman ya. Ada rental motor juga. Ya,
ada Diana Spa and Cafe. Itu ada Bali Spa ya di seberang sana. Ini ada restoran Indian di sebelah kanan kita ya. Itu juga sudah buka. Ada rental motor juga. Itu di seberang ada polo. Ini ya baju-baju pernak-pernik. Ini ada promo ya bajunya dari 100.000 sampai 200.000. Ya. Ini ada Lucky Day Spot Bar, teman-teman. Ini biasanya juga ramai ya. Cuma emang kayak restorannya itu jam segini belum begitu ramai. Tas. Ini juga habis berbelanja bulenya. Dan itu di dalam juga banyak jual pernak-pernik ya teman-teman. Kita kalau masuk terus itu yang mobil putih itu juga ada villa teman-teman. Itu tadi mobil putihnya masuk sama mobil belakangnya itu juga masuk. Dan ini ada restoran ya di sebelah kanan kita. Ini untuk menu-menunya ya, harga-harganya. Ada yang 75.000, ada yang 90.000. Sini ada restoran Itali. Dia beli satu dapat dua teman-teman, dia lagi promo ya. Untuk menu-menunya juga harganya mulai dari 60 ribuan. Itu belinya habis semua. Itu di seberang sana itu hotel teman-teman ya, Seminyak Paradiso. Ada rental motor dia. Motornya Vespa semua ya teman-teman. Oke. Ini ada Beci Seafood Grill and Bar. Ada Tato Studio. Thank you.
di sebelah sini ada minimarket ya teman-teman ya. Dan di sana itu ada di seberang sini ya, di sebelah kanan kita ini ada hotel. Ini juga hotel ini juga sangat strategis ya, dekat sekali kalau mau ke Pantai Seminyak. Itu ada Palace restoran ya, teman-teman. Jadi dia ada di sebelahnya Hotel Bluzy. Itu di depan itu ya, orang lagi liburan sih kayaknya ya. Mungkin mau ke pantai. Malah balik lagi dia kok. Kayaknya tadi keluar dari hotel dan balik lagi dia ke hotel. Ini nih hotelnya. Ini hotel bintang 4 ya teman-teman. Itu Bluzy ya, resort and resort by Double Sea. Bulunya habis dari pantai semua nih. Enak dia cuacanya itu panas tapi ini loh dia. Ada angin gitu loh teman-teman ya, jadi berasa sejuk gitu. Dan ini kalau kita belok ke kanan kita ke Jalan Drupadi teman-teman. Di Jalan Drupadi itu juga banyak hotel ya. Banyak hotel dan restoran. Oke, sebentar ya kita nyebrang. Jalan Drupadi kita tinggal lurus saja. Dan sekarang kita melewati ini kayak ada restoran teman-teman ya, buka dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Mojitos. Ini ya tempatnya. Kayak food truck gitu loh, tapi lucu gitu. Banyak yang pulang dari pantai ya teman-teman jam segini. Tapi kalau cuacanya agak gini ya, ini cerah-cerah agak mendung gitu teman-teman, pasti nanti kita nggak bisa dapat sunset nih kalau ke pantai. Jadi cukup dekat ya dari ujungnya Jalan Capung Tanduk ke Pantai Seminyak itu. Mungkin teman-teman kalau jalan cepat itu 10 menitan sudah sampai dah teman-teman. Tapi kalau jalan santai kayak saya gitu sekitar 20 menitan. Dan sekarang kita melewati ini ya, hotel. Ini adalah Hotel Grand Mas, Grand Mas Minyak. Ini hotel bintang 3 teman-teman ya. Jangan sangat deket juga kalau mau ke pantai. Ini ada restoran juga di sebelah sini. Restorannya namanya Dua Sisi. Di menu-menunya ya, untuk di Dua Sisi ini ada dolce gelato itu ya, belinya lagi beli-beli gelato itu harganya itu small cup itu 30.000 teman-teman, sampai yang paling gede itu 40.000 ya, cuman cukup terjangkau. Ini belinya pada mau ke pantai. Kita ngikut nyebrang ya sama bule-bule ini teman-teman. Halo Pak. Nah, sekarang kita melewati Puri Cendana teman-teman. Ini adalah hotel ya. Hotelnya itu homey banget gitu loh. Asri gitu ya, banyak daun-daun. Ini ya. Kayak joglo gitu ya teman-teman. Ini malah lebih dekat ya daripada Grand Seminyak tadi. Grand Mas Minyak teman-teman, sorry. Dan segini memang jam-jam orang mau pada mau ke pantai ya. Ini ada tour information.
stasiun ada rental motor juga ya ini. Skuter rental. Ada jual pernak-pernik juga di sebelah sini. Jadi cukup ramai ya untuk jalan Campung Tanduk sore hari ini. Ramai pejalan kaki, lalu lintasnya juga cukup ramai. Ini anginnya teman-teman itu loh, sejuk sekali. Itu belinya lagi moto ini tadi teman-teman. Ukiran-ukiran. Dan ini adalah Cendana Restoran ya. Tadi itu kan hotelnya. Ini adalah restorannya. Restorannya itu ada kolam renangnya juga. Jadi nah kita habis makan bisa sambil berenang. Tuh ya. Cukup ramai juga tadi di dalam. Mie lumpia harganya 38.000, nasi goreng ayam plus sate itu 65.000. Banyak juga ya habis pulang dari pantai teman-teman. Mungkin yang habis pulang itu udah dari siang tadi teman-teman. Jadi mereka juga mungkin menginap di dekat-dekat sini juga ya. Ini kalau teman-teman bawa motor ya, kalau mau ke Pantai Seminyak bisa parkir di area sini. Kalau mobil itu bisa parkir di dalam ya. Nanti tinggal bilang aja sama bapaknya. Ini untuk area parkir motornya juga sudah lumayan ramai ya, tapi belum padat teman-teman. Biasanya kalau lebih sore lagi dia padat sekali untuk area parkirnya ini. Dan di sebelah kanan kita itu ada The Royal Beach, dia adalah hotel. Dan sebentar lagi kita akan nyampe di gerbang utama ataupun pintu utama Pantai Seminyak. Dan oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Ditunggu video selanjutnya ya. Terima kasih.